Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah antara kita semua, alhamdulillah. Dan Allah mengizinkan dalam ramai-ramai orang dekat luar sana, dan Allah mengizinkan dan Allah memilih kita semua untuk hadir dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, saya kira majlis ilmu di Surau Taman Seraya ni agak aktif. Alhamdulillah, satu progres ataupun petunjuk yang baiklah untuk kita memberikan ilmu kepada, menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Dan tugas surau dan masjid itu sebagai fungsi penyebaran Islam, dakwah Islam kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi kalau tengok dekat dalam jadual tu penuh, malam minggu pertama, minggu kedua, malam dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, apa-apa pun kita kena memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Allah berikan kita banyak iman, dan alhamdulillah Allah mengizinkan kita datang dan hadir ke majlis ilmu pada malam ni. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan ataupun perbincangan kita pada malam ni di doa yang seterusnya. Kalau macam minggu-minggu lepas ataupun sebelum-sebelum ni kita dah membahaskan tentang kalimat-kalimat yang kita bacakan di dalam salat, dan seterusnya kita membicarakan ataupun membahaskan doa-doa yang mana kita sentiasa baca selepas salat. Dan alhamdulillah sekarang ni kita sedang membincangkan ataupun kita mengkaji beberapa perkataan yang ada di dalam khususnya doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi alhamdulillah ada beberapa doa yang kita telah keluarkan di dalam surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa dan surah Al-Maidah. Dan pada malam ni temanya adalah daripada surah Al-A'raf. Daripada surah Al-A'raf. Baik. Al-A'raf adalah bermaksud, surah Al-A'raf ni untuk mukadimahnya. Surah Al-A'raf ni bermaksud adalah pembahagian. Pembahagian. Satu tempat yang mana syurga dan neraka. Jadi ada orang yang mana di dalam Al-A'raf ini tempat, ada satu tempat yang mana mereka ini tidak, belum lagi dimasukkan ke dalam syurga, dan mereka ini belum lagi dimasukkan di dalam neraka. Dan ada banyak tema dalam surah Al-A'raf ini menggabungkan dengan surah-surah yang sebelumnya. Jadi insyaAllah kita akan tengok selepas ni dengan beberapa tema doa yang kita akan lihat insyaAllah selepas ni. Dan kita akan tengok ada juga tema-tema yang disentuh di dalam surah Al-A'raf. Baik. Surah yang pertama ataupun ayat yang pertama iaitu ayat yang ke-23 surah Al-A'raf, surah yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini ayat yang kita selalu baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Jadi doa ni adalah doa yang mana dibaca oleh Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Ketika mana Nabi Adam alaihi salam dan Hawa duduk di dalam syurga, yang mana mereka ini telah terpedaya dengan tipu hilah syaitan. Dan akhirnya Allah SWT murka kepada mereka berdua ini, dan mereka terus meminta keampunan kepada Allah SWT. Jadi terus doanya adalah Rabbana zalamna anfusna, wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jadi perkataan zalamna dekat sini adalah yang mana menceritakan tentang kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jadi maksudnya kat sini adalah orang-orang yang membuat dosa, dia telah menzalimi diri dia sendiri. Orang-orang yang telah membuat dosa, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia telah menzalimi diri sendiri. Sebab diri kita, badan kita akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti. Kalau baik, alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, maka badan kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita telah melakukan satu kesilapan ataupun dosa, maka badan kita yang telah
teraniaya dengan kelakuan yang kita dah buat dan kita termasuk dengan dalam kalangan di kalangan orang-orang yang zalim. Apa maksud zalim sebenarnya? Zalim ni adalah bermaksud adalah kita meletakkan sesuatu tu bukan dekat tempat dia. Satu benda tu sepatutnya dekat tempat tu. Tapi kita letakkan satu benda tu bukan dekat tempat dia. Itu zalim. Maksudnya badan kita sepatutnya tidak selayaknya pun untuk disiksa, untuk dibakar di dalam api neraka. Tapi oleh kerana dosa-dosa yang kita telah lakukan, maka kita telah menganiaya diri kita sendiri. Sebab tu dimasukkan kita zalamna. Dan zalamna ni adalah telah berlaku. Fi'il madi. Daripada perkataan zalama yadhlimu. Dan zalamna adalah kami telah menzalimi, kami telah buat. Jadi maksudnya dekat sini konteks dalam konteks ayat ni, Nabi Adam dan Hawa telah melakukan satu perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam surah Al-Baqarah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah kamu dekati. Allah kata jangan dekati pohon tu. Jadi bila dah dekat dan akhirnya syaitan menjatuhkan buah tersebut dan akhirnya diperdayai oleh kepada Nabi Adam dan Hawa dan makan buah kuldi yang telah disebutkan, yang telah dilarang oleh Allah SWT. Dan terus Nabi Adam dan Hawa meminta ampun kepada Allah SWT. Itu paling penting. Yang kita boleh ambil ibrah kat situ adalah kita ketika mana Nabi Adam alaihi salam dan Hawa melakukan kesilapan, melakukan dosa, terus minta ampun. Apa bezanya dengan iblis dan syaitan? Maksudnya adik-adik lah tu. Dia telah melakukan kesilapan tapi tidak mengaku salah dan akhirnya memberikan hujah macam-macam. Yang mana dia adalah diciptakan daripada api. Adam ni diciptakan daripada tanah. Kenapa aku perlu sujud kepada Adam? Dia kata nak. Dia telah melakukan dosa, ingkar akan arahan Allah yang pertama. Tapi yang kedua, dia tidak bertaubat ataupun tidak memohon ampun kepada Allah SWT. Itu yang beza kita dengan iblis dan syaitan. Maksudnya, kita memang tidak akan terlepas untuk daripada melakukan kesilapan. Tapi akhirnya, kesilapan yang kita akhiri itu, kita akhiri dengan apa? Istighfar ke? Taubat ke? Ataupun kita buat biasa ni? Kalau kita buat biasa tu bahaya lah. Memang sangat bahaya. Tapi kalau kita sedar bahawa, ish, salah ni. Kita istighfar. Kita azam tak buat lagi. Itu ada petanda iman yang baik dalam diri kita. Tapi kalau kita rasa benda tu biasa, maka bahaya. Kena check balik. Takut ada benda yang kita rasa macam, bahaya. Rabbana zalamna anfusana. Kat sini. Okay, ayat yang pertama. Okay, saya dah letak kat situ nombor satu tu. Zalamna anfusana. Kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana. Dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan memberi rahmat kepada kami. Okay. Wa illam taghfir. Okay. Yang cantiknya ayat yang kat sini adalah, kita dah belajar fa'il. Fa'il ada tiga. Yang pertama adalah fa'il madhi. Saya tulis kat sini. Yang pertama adalah fa'il madhi. Yang kedua adalah fa'il mudhari. Dan yang ketiga adalah fa'il amar. Yang kita dah belajar. Fa'il madhi ni kita boleh beritahu dia adalah benda yang dah lepas kita dah buat. Contoh, alhamdulillah salaina salatul maghrib. Kami telah salat maghrib jama'atan, secara berjemaah. Kita dah buat. Mudhari adalah sekarang ni. Al-an nahnu nadrusu al-lughah al-arabiyyah. Sekarang ni kita sedang mempelajari bahasa Arab. Sekarang. Continuous. Ini mudhari. Yang madhi adalah yang lepas. Mudhari adalah sekarang. Sekarang dan akan berlangsung. Amar adalah suruhan. Amar adalah suruhan. Kecil sangat kan? Saya besarkan sikit. Suruhan. Jadi, zalamna ni adalah Allah sebut fi'il madhi yang kita telah buat. Wa illam taghfir lana. Yang ni, yang cantiknya adalah wa illam taghfir. Allah gunakan fi'il mudhari' dekat taghfir. Dan sekiranya engkau tidak mengampuni kami. Maksudnya, Allah tidak mengampuni yang lepas je.
Tapi Allah sentiasa mengampuni dosa-dosa hamba-hamba dia. Taghfir daripada fi'il amar, daripada fi'il mudhari' yang bermaksud sekarang dan continuous akan berlangsung sehingga hari kiamat. Ini taghfir ni. Zalamna ni adalah benda yang lepas, memang takkan berulang lah. Dan wa illam taghfir, ini fi'il mudhari'. Watarhamna dan memberi rahmat, itu fi'il fi'il madhi. Watarhamna. Itu yang pertama. Yang pertama adalah benda yang kita dah buat, tetapi Allah sentiasa ampunkan. Sentiasa ampunkan. Bukannya sekarang ni, tapi esok, lusa akan datang, Allah akan ampunkan lagi. Bukan yang lepas je. Hari ni Allah akan ampunkan. Esok pun Allah akan ampunkan. Maksudnya sentiasa Allah akan ampunkan. Sebab dia tahu maksudnya hamba-hambanya akan banyak buat silap, akan banyak buat dosa. Jadi maksudnya dia sentiasa akan ampunkan. Cumanya hamba-hamba ni jarang nak minta ampun, nak minta maaf, nak bermunajat untuk menyedari kesalahan dia, apa yang dia buat. Yang itu bahaya. Kalau dia tak buat benda tu, itu bahaya. Tapi kalau orang yang dia mengakui kesilapan dia, dia mohon keampunan dan dia bertaubat, itu fitrah. Macam Nabi Adam dan Hawa, dia bertaubat terus dan minta keampunan kepada Allah SWT. Allah ampunkan kedua-duanya dan Allah turunkan mereka berdua ke dalam ke bumi. Wa taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Pastilah lanakunanna minal khasirin, ya, benda yang keempat, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Kat sini ada penekanan lanakunanna. Ni lanakunanna ni adalah nun taukid, yang mana betul-betul kami pasti akan menjadi orang-orang yang rugi kalau engkau tak ampunkan kami, ya Allah. Maksudnya apa? Kita tak berharap dekat orang lain dah. Kita tak berharap dekat perkara yang lain dah. Tapi kita berharap kepada Allah sahaja yang boleh ampunkan dosa kita. Ini adalah akidah dan tauhid kita. Sebab kita tahu Allah sahaja yang boleh ampunkan dosa kita. Walaupun besar macam mana pun dosa kita, tapi Allah boleh ampunkan. Cumanya dosa ni terbagi pada dua. Dosa ni terbagi pada dua. Dosa dengan Allah, dengan Tuhan, dan dosa dengan manusia. Dengan Tuhan kita boleh minta ampun dan Allah boleh ampunkan. Inna Allah ghafurur rahim, inna Allah tawabur rahim. Allah menerima, Allah menerima taubat dan sebagainya. Tetapi dosa yang kedua ni, doa, dosa-dosa yang kita melakukan dengan manusia, yang ni bahaya. Yang ni bahaya, cukup bahaya. Dosa-dosa yang kita lakukan dengan manusia. Contoh kalau kita ada berhutang, kita ada membuat salah kepada manusia, yang ni memang kena betul minta maaf sebelum kita meninggal dunia. Sebab akhirnya dalam satu hadis riwayat mengatakan bahawa orang yang muflis dekat akhirat nanti, orang yang muflis, maksud orang yang muflis adalah orang yang dulu dekat dunia banyak amal ni, tapi dia banyak buat silap dengan manusia, buat salah dengan manusia. Tapi akhirnya dekat akhirat nanti, ketika mana dia nak ditakdirkan masuk ke dalam syurga, kaki dia tak mampu untuk melangkah ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab ramai dekat belakang nak tuntut dengan dia, sebab dia banyak buat dosa dengan manusia. Jadi orang yang pertama, si fulan datang pertama, maksudnya dekat dunia dulu aku ada buat salah, jadi dia bayar dengan pahala dia. Bayar dengan pahala dia. Dekat dunia dulu orang, si fulan yang kedua pula, dulu ada pengata belakang dekat dia, jadi kita pun bayar lagi pahala dia. Sampai orang yang seterusnya, tak ada dah, pahala kita dah habis lah, nak bayar. Macam mana ni? Jadi kita terpaksa ambil dia punya dosa pula. So akhirnya pahala habis dan dosa kita banyak. Akhirnya kita dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalim. Jadi itu adalah sifat ataupun ciri-ciri orang yang muflis dekat akhirat nanti. Jadi kita tak nak benda tu. Sebab term dosa yang kedua ni, iaitu dosa yang kita lakukan dengan manusia. Sebab tu kena hati-hati. Dua magic words ataupun two magic words in words, in the world, dua perkataan magic dekat dalam dunia ni adalah maaf dan terima kasih. Susah kan? Tapi kalau kita selalu kita amal kan, maka orang akan mudah dengan kita. Maaf, terima kasih. Orang buat baik dengan kita, terima kasih. Orang, kalau kita terbuat salah dengan orang, kita maaf, sorry, sebagainya. Maaf. Kadang-kadang perkataan maaf tu susah nak sebut, sebab kita ada ego, itu bahaya.
Kalau ada ego ni maksudnya dia mewarisi satu sifat daripada iblis, yang mana dia ada sifat ego. Sebab ego adalah dia tak nak tunduk kepada Adam. Jadi bahaya. Lanakunanna minal khasirin, dan nescaya kami akan masuk ke dalam orang-orang yang rugi. Khasirin ni adalah daripada perkataan khasara. Rudu dia adalah khasara, yang bermaksud rugi. Jadi khasirin, orang-orang yang rugi ramai. Jadi orang-orang yang rugi ni adalah dekat akhirat nanti orang-orang yang tak sempat untuk bertaubat. Ingat, taubat tu tidak menunggu, ataupun kematian tu tidak menunggu taubat kita. Maksudnya bila-bila masa saja Allah boleh mengambil nyawa kita. Ya. Dalam video viral ada orang yang sedang memberi pengajian dekat depan ni, Allah mengambil nyawa dia. Ada yang tengah solat, Allah mengambil nyawanya. Yang tengah sujud, yang tu husnul khatimah. Kita berdoa-doa supaya Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Cumanya adakah masa kita dah, malaikat Israel dah ambil nyawa kita tu, kita dah bersedia ke belum? Maksudnya kita punya dosa-dosa kita dah bertaubat ke belum dan sebagainya. Itu kita kena sentiasa check ataupun sentiasa tanya dalam diri kita. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik. Selesai doa yang pertama. Okey, terima dia adalah dekat sini adalah kita kena sentiasa untuk minta ampun kepada Allah Taala dengan apa yang kita dah buat. Jadi kita selalu baca doa ni selepas solat. Rabbana ghalana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi dekat sini ada 4 pecahan yang saya dah pecahkan. Yang pertama, zalamna anfusana. Yang kedua, wa illam taghfir lana. Yang ketiga, talisan wa tarhamna. Dan yang keempat, lanakunanna minal khasirin. Baik, selesai yang pertama. Boleh? Ada soalan? Baik. Yang kedua. Doa mohon tidak ditempatkan bersama dengan orang-orang yang zalim. Rabbana la taj'alna ma'al qawmin zalimin. Ma'al qawmin zalimin. Dan dalam masa yang sama juga, dalam surah Al-A'raf ni menceritakan adalah orang-orang yang banyak pembuat dosa. Dan akhirnya mereka ni dimasuk dalam orang-orang yang zalim, yang meletakkan satu perkara yang bukan tempat dia. Zalim. Jadi dalam doa ni, Rabbana la taj'alna, janganlah engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim tu. La taj'alna ma'al qawmi zalimin. Rabbana. Sebenarnya dalam doa, apabila dimulakan dengan Rabbana, kita dah mengakui bahawa Allah adalah Tuhan semesta alam. Sebab tu yang pertama sekali masa kita bacakan, kita angkat takbir dan kita baca doa. Selepas baca doa al-tidah dan kita bacakan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb tu adalah satu perkataan yang besar. Tuhan ataupun Tuhan semesta alam sekalian. Jadi bila kita gunakan perkataan Rabbana, maksudnya wahai Tuhan kami. Rabb tu adalah satu perkataan Tuhan yang mana dia meliputi semua benda. Wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Jadi kalau Allah mengabulkan doa kita, maka Allah dah asingkan kita daripada orang-orang itu. Dan Allah pelihara kita duduk dalam satu kelompok yang baik. Ingat, nak buat baik ni bukan senang. Kita akan teruji apabila kita nak buat baik ni adalah kita bersorangan. Kalau orang-orang macam ni, insyaAllah, okay, boleh solat jemaah, boleh baca Quran, boleh zikir, kan? Sebab dari ramai orang-orang yang baik. Tapi kita akan teruji untuk membuat ibadah tu ketika mana kita bersorangan. Waktu malam, semua orang tidur, macam mana? Kita duduk cakap tentang kelebihan solat tahajud, solat bangun malam, tapi bagaimana? Mampu tak kita nak bangun? Orang lain tak tahu ni, tak tahu. Kecuali lah kalau masa dia tengah solat tu dia buat live kan. Yang tu tak pasti kan. Sekarang ramai lah orang yang baca Quran dia buat live kan. Tapi betul lah, itu adalah salah satu vibe untuk kita nak memperbanyakkan benda-benda baik ke dalam media sosial. Tapi ketika mana dia buat tu, orang tak nampak pun. Tak tahu pun. Yang tu antara salah satu faktor keikhlasan kita. Maksudnya kalau kita betul-betul buat ikhlas kepada Allah, orang tak tahu pun kita buat. Nak sedekah ni, sedekah. Orang tak nampak lah pula. Nak sedekah banyak ni. Biasanya buat duit RM1 kan. Ini hari ni RM20. Buat duit macam mana-mana orang yang sikit RM20. Orang tak nampak pula. Yang tu bahaya. Maksudnya kalau dia nak sedekah tu, dia tunggu orang tak ada. Sebuah keluarkan. Duit dia banyak. Dia nak keluarkan RM1 ke? Termasuk. RM50 masuk. Jadi
So benda-benda tu kita kena jaga sebenarnya. Sebab kita takut hati kita ni berubah. Sebab hati ni dia boleh berubah-ubah. Kita memang niat betul-betul nak sedekah, tapi syaitan bisikkan, kita sedekah banyak ni. Biarlah orang-orang lain tahu supaya kita ni dermawan. Wih, bahaya. Yeah. Memang sangat bahaya. Takut ada riak kat situ. Jadi semua benda-benda baik kita, tak semua kita boleh cerita kan. Tapi ada benda yang kita kena cerita kan. Contoh macam tugasan kita, supaya kita buat dan kita update. Sebab apa? Oh, supaya masyarakat tahu. Oh, maksudnya AJK Surau ada buat kerja. Itu okey. Tapi kalau memang ada benda-benda yang tentang ibadah, itu kalau boleh elakkanlah. Ada benda yang kita buat untuk pengetahuan umum, bukan untuk riak. Tapi kalau ibadah, kalau boleh kita sirkan atau kita rahsiakan supaya dapat menjaga kesahihan amal kita. Ingat, tanda diterimanya ibadah itu adalah apa dia? Tanda diterima ibadah itu. Apa tanda ni? Ikhlas. Tanda diterimanya ibadah itu adalah ikhlas. Nak dapat ikhlas. Nak dapat ikhlas, masya-Allah, susahnya. Susah nak dapat ikhlas ni. Tapi kita yang berusaha. Tapi dalam masa yang sama juga, janganlah dia kata, "Alah, ustaz, duduk dengan ramai-ramai macam ni boleh ke, ustaz? Cuba duduk seorang-seorang. Nak dia sembang jemaah. Kalau duduk ramai-ramai boleh ke, ustaz?" Jadi, tapi tak juga. Dalam masa yang sama kita kena mencari bi'ah yang salehah. Kawan-kawan yang baik, sahabat yang baik untuk sentiasa ingatkan kita. Lama dah tak nampak seorang. Mana ni? Dapat datang. Saya kalau dekat rumah tu, ustaz, lama saya tak nampak seorang. Deep rasa. Oh, insyaAllah datang malam ni. Kadang-kadang kita sibuk sikit kan, sebagainya. Tapi alhamdulillah, ada orang yang tegur itu. Oh, saya suka orang tegur itu. Oh, alhamdulillah, datang balik. Sebab kena sekali. Deep rasa. Ustaz, lama tak pakai seluar, ustaz? Itu antara salah satunya. Jadi, Rabbana la taj'alna ma'al qawmi al-zalimin. Daripada perkataan ja'ala. Ja'ala. Ja'ala yaj'alu. Ja'ala yaj'alu. Kalau macam ni adalah fi'il amar, sebab fi'il mudhari', sebab dia bermula dengan huruf ta. La taj'alna na ni adalah dhamir yang disebabkan dhamir muttasilah nahnu atau zain nahnu. Janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang-orang yang zalim. Baik, selesai. Doa yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 47. Boleh? Ada soalan? Jadi ini adalah ayat yang kelima ataupun perkataan yang kelima. Jadi ada empat kan? Atas sini. 1, 2, 3, 4. Ini lah ayat kelima. Ayat kelima. Semua dah ready ni. Catik ni. Ustaz tulis satu tulis tu. Dua. Sebab saya warna kan, dia saya letak nombor supaya semua orang boleh fokus. Tak tahu mana perkataan yang Ustaz dah masukkan kuis malam ni. Dah ada lah nombor. Okey. Ada nombor. Baik, seterusnya. Okey, doa yang terakhir pada malam ni. Dalam surah Al-A'raf juga, ayat yang ke-89. Doa mohon diberikan keputusan yang baik. Kisah ni adalah berkaitan dengan kisah Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib diberikan kuasa dalam satu keturunan atau dalam satu kumpulan, yang mana Nabi Syuaib ini diberikan ada kuasa untuk mentadbir, memimpin masyarakat. Tapi dalam masa yang sama, Nabi Syuaib ini mendakwa dirinya Nabi dan memohon, menyeru, berdakwah kepada kaum-kaumnya supaya menyembah Tuhan yang satu, agama Tuhan yang satu. Jadi kaum-kaumnya tak nak terima Nabi Syuaib ni. Nabi Syuaib ni nak jadi pemimpin lah. Tapi oleh kerana Nabi Syuaib ni membawa satu agama hanif, agama yang menyembah Tuhan yang satu, maka penduduk-penduduk itu menentang, dan akhirnya minta Nabi Syuaib ni dikeluarkan daripada tempat ataupun daripada kampung tu. Dan doanya adalah azan. Belum. Jadi Rabbana iftah bainana. Rabbana. Nampak? Mula lagi nampak? Ayatnya Rabbana. Ada lagi kat sini? Rabbana. Wahai Tuhan kami, berilah keputusan antara kami. Iftah bainana. Berilah keputusan antara kami
dan kaum kami dengan hak ataupun dengan adil, bil haq, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Jadi Nabi Syuaib pun ada keputusan dia, kan? Dalam masa yang sama juga kaum dia pun ada keputusan juga. Jadi keputusan kaum Nabi Syuaib nak mengusir Nabi Syuaib daripada kampung dia, sebab Nabi Syuaib ni berdakwah kepada kaum-kaum dia untuk menyembah Tuhan yang satu, membawa agama Hanif. Tapi dalam masa sama, dengan adil, hak ni adil, dengan adil, dengan betul, bil haq. Wa anta qaibul fatih, dan engkau lah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Cumanya, kalau kita perasan, iftah ni adalah perkataan daripada perkataan fataha yaftahu. Fataha tu miftah, miftah atau miftah? Kunci, betul, kunci. Miftah kunci, kan? Kalau fataha, kita membuka. Kalau miftah, alat yang digunakan untuk membuka. Tapi kenapa Allah gunakan perkataan iftah? Kan kita baca doa, Allahumma iftah alaina hikmatak. Ya Allah, bukalah, lapangkanlah dada kami, ya Allah, bukakanlah, terangkanlah hati kami, kan? Tapi kenapa kat sini, Rabbana iftah bainana, berikanlah keputusan antara kami. Dalam satu riwayat, dalam tafsir, mengatakan bahawa supaya Allah membuka satu kaum yang baru. Oh, ini doa ni daripada Nabi Syuaib, yang mana doa ni sangat keras. Rabbana iftah bainana, sebab kaum yang terdahulu, bagi siapa kaum-kaum yang tidak mengikuti ajaran nabinya, maka Allah akan binasakan semuanya. Nabi Lut alaihi salam, Allah terbalikkan bumi. Nabi Allah Nuh, Allah memberikan satu bani yang besar sehingga habis semuanya. Dan Nabi Syuaib pun sama juga. Allah minta, Rabbana iftah bainana, ya Allah, bukakanlah satu kaum yang baru, sebab kaum aku ni memang tidak terima dah apa yang aku dakwahkan, aku bawakan kepada mereka. InsyaAllah. Jadi apabila perkara itu berlaku, jadi ada juga riwayat yang mengatakan begitu. Tetapi tidak jadi begitulah. Wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Jadi doa ni adalah doa yang mana kita nak membuat keputusan. Kita nak diberikan keputusan yang baik. Contoh, kita tengah ada dilema ni, dilema nak pilih A ke B. So maksudnya kita nak minta buat satu keputusan yang baik. Maksudnya kita boleh doa, Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Untuk memberikan satu, Allah memberikan kita dorongan ataupun satu ilham untuk kita memberikan atau kita membuat satu keputusan yang baik. Sebab antara pembuat keputusan yang paling tepat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yakin benda tu, dan Allah memberikan kita satu keputusan yang tepat, dan ada dia punya takdirnya, dan kita kena terima hikmah yang di sebaliknya. Baik. Ini adalah perkataan iftah. Iftah ni adalah daripada perkataan fataha. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Bainana. Bainana ni adalah antara kami. Ya Allah, berikanlah keputusan antara kami. Bainana ni adalah di antara. Bainana tu adalah bainana tu adalah di antara. Tambah na tu adalah kami. Dulu ada satu rancangan dalam Arab, laukana bainana, sekiranya engkau bersama kami, laukana bainana, kan? Sekiranya Rasulullah SAW ada bersama kita, apa reaksi kita sekarang? Lagu pada laukana bainana, betul. Jadi bainana ni adalah antara kami, baini wa baina, wa bainaka, di antara aku dan di antara engkau. Bainana, di antara kami. Wa baina qaumina, dan antara kaum kami, bil haq, dengan adil, bil haq. Kan kita pun dalam bahasa Melayu pun kita sebut juga antara hak dan batil. Apa dia? Antara hak dan batil, antara hak tu betul, kan? Yang betul dan batil, sama juga. Maksudnya perkataan Arab tapi kita Melayu ini. Antaranya antara tu bil haq. Pasti boleh lah jawab. Boleh jawab ala hak adil. Terus saja. Wa anta khairul, ini tadi satu lagi. Wa anta khairu, mana khairu? Ni, khairu ni maksudnya sebaik-baik.
sebaik-baik. Wa anta khairul fatihin khairu. Orang yang nama, orang yang ada nama khairu ni, dia adalah sebaik-baik. Sebaik-baik. Contoh khairul, kalau khairul fatihin adalah sebaik-baik, sebaik-baik pemberi keputusan. Apa lagi? Khairun ni adalah sebaik-baik yang mana dalam satu hadis, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia. Itu adalah sebaik-baik manusia. Dan sebaik-baik manusia adalah Rasulullah SAW yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Jadi maksudnya kalau kita nak jadi orang yang terbaik, kita kena banyak memberikan manfaat kepada manusia. Macam mana cara ni? Macam-macam cara. Dengan bantuan kita, dengan kita macam-macamlah caranya. Kita ada kekuatan dengan dalam ilmu, kita berikan ilmu kita kepada manusia. Kalau kita ada khidmat yang okey, yang baik, kesihatan yang baik, kita boleh berikan khidmat yang terbaik kepada manusia. Jadi macam-macam kita boleh berikan khidmat kepada manusia. Khairun nas anfa'ahum linnas. Dalam satu hadis lagi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama bihi. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Quran dan mengajarkannya. Itu pun sama juga. Sebaik-baik kamu. Rasulullah kata, sebaik-baik manusia adalah orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Oh, maksudnya orang yang mengajar Al-Quran ni maksudnya sebaik-baik manusia. Yang mana kalau kita faham dalam hadis Rasulullah. Khairu. Jadi khairu adalah sebaik-baik. Sebaik-baik. Sebab tu ada orang nama khairi. Ingat khairi. Kebaikan. Jadi insyaAllah sebelum kita habis yang kita punya kelas pada malam ni, jom kita sama-sama. Jom kita sama-sama. Luka. Untuk kita buat aktiviti. Baik, kita bagi dia. Abang Haji kita. Oh, my God.